Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Berdirinya bengkel ini sejak tahun 2012. Dari tahun 2012 itu kita mulai merintis dan mulai belajar sampai sekarang ya, tetap terus belajar dan terus berkarya. Ika 35 apa ya? Ya singkatan dari Pung Kancil. Ika 35 itu saya dapat julukan itu semenjak tahun 2014. Waktu itu saya balapan ikut orang Sumatera, orang Medan, RPM dia. Nah disitulah awal mulanya
keluar nama IK35, yaitu Ipung Kancil. Tariknya balap. Awal mulanya ya, emang hobinya dari dulu, dari kecil ya pengen balap, terus ya suka sering ngebut. Terus saya pikir kalau apa dari hobi bisa menghasilkan uang, ya kenapa tidak, kalau hobi kita jadikan sebagai profesi. Jadi kita kerja didasari dengan hobi kita kan lebih enjoy jalanin. Awalnya dari dulu awalnya ya saya naikin sendiri, balap-balap sendiri. Cuman kalau pembalap pertama yang dari bengkel sini, Ja'far. Makanya namanya Ja'far Kancil. Dia itu angkatan pertama. Sebenarnya apa ya, sebenarnya sama aja kalau udah sering juara. Cuman kalau momen-momen yang benar-benar nggak bisa dilupakan, waktu itu pas Vero juara satu di event Motoprix di Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suatu momen yang benar-benar hebat kalau menurut saya. Soalnya ya Vero juga selain dari anak saya sendiri, dia juga di mata saya itu benar-benar pembalap ya hebat lah, istilahnya pembalap masih apa benar-benar berprestasi, masih kecil segitu udah luar biasa kalau menurut saya. Jadi momen yang paling hebat tuh ya waktu itu mas, di event Motoprix di Bung Tomo, waktu Vero juara nomor 1. Kalau prestasi untuk event Kejurda, kita hampir tiap minggu ya alhamdulillah sering juara. Kita juara 1, 2, pokoknya intinya selalu 3 besar. Kalau untuk apa yang benar-benar apa namanya yang jadi yang selalu saya bangga-banggain, 2008 kita juara umum Kejurda untuk kategori pemula, terus juara umum Sidet atau senior di tahun 2012. Habis itu belum, sekarang udah mau mulai lagi, makanya kita mulai merintis kembali. Ya insya Allah semoga ada rezeki kedepannya. Siapa tahu Vero nanti biasa juara tingkat nasional maupun internasional. Amin. Amin. Kalau tahun dulu pembalapnya masih jarang, terus
dulu benar-benar apa, kita aduh adrenalinnya, aduh skillnya udah harus benar-benar matang. Kalau sekarang, kita sekarang perangnya perang teknologi, yang intinya kalau nggak apa benar-benar harus punya tim yang solid, yang harus benar-benar kuat dari segi keuangan. Jadi apa, kalau sekarang di samping pembalapnya udah banyak pembalap-pembalap hebat, sekarang juga benar-benar perang teknologi. Kalau dulu ya biasa aja, soalnya pembalapnya juga masih jarang. Sekarang banjir pembalap. Ya bedanya itu, kalau dulu saingannya sedikit, sekarang udah benar-benar ketat, berat lah istilahnya, persaingannya lebih ketat. Blow back up, here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. Buat pembalap, pembalap road race mas ya, pembalap road race khususnya pembalap wilayah Madura. Terus berprestasi, junjung tinggi sportivitas. Terus berkarya, jangan pernah menyerah, dan gaspol. Kita di sini sebenarnya awal mulanya cuma fokus di road race sama ya drag bike. Karena itu apa, kita lebih sering terjunnya di event road race, makanya kayak kelihatan cuma fokus di road race. Sebenarnya sama aja, kita di sini juga sering riset apa motor khusus drag bike, juga motor-motor khusus touring adventure. Jadi kita juga istilahnya juga bisa juga sering riset di apa kelas selain notice itu drag bike. Kedepannya yang jelas kita pengen lebih maju daripada sekarang. Cuman untuk saat ini kita masih fokus buat apa kelas road race khususnya mini GP. Soalnya ya apa, Vero di samping anak saya sendiri, saya ya pengen ngorbitin Vero lah istilahnya. Semoga nanti bisa membanggakan semua orang dan bisa berprestasi ke jenjang yang lebih tinggi. Amin. Mungkin ada pesan-pesan buat yang pernah masuk ke bandar ini. Pesannya apa ya? Apa ya pesannya? Jadi kalau ada pesannya ya tetap salam gaspol aja.